Halo teman-teman, balik lagi bersama Upin dan Visi di sini. Wah, kali ini teman-teman, Upin masih berada di luar kota. Wah, dan kali ini Visi dia, wah, sudah merajuk teman-teman. Wah, kalian lihat mukanya. Si Visi hari ini sedang kurang senang dia, teman-teman. Karena si Visi dia rindu untuk pulang-pulang, teman-teman. Wah, pulang-pulang, pulang kampung. Wah, jadi kali ini Visi, wah, minta tolong sama Upin. Kita tanya dulu sama dia. Kenapa kamu Visi hari ini? Wah, Visi pengen pulang, Upin. Visi pengen pulang ke rumah Visi. Wah, di kampung kita. Wah, jadi kamu pengen pulang ya? Kamu semestinya bilang dari kemarin supaya Upin bisa membelikan kamu tiket kereta api atau tiket pesawat supaya kamu bisa pulang. Wah, bagaimana dong? Visi pengen pulang. Tolong Upin bantu Visi. Wah teman-teman, si Visi katanya dia pengen pulang dan dia ingin sekali minta tolong ke kita supaya dianterin pulang teman-teman. Wah, sepertinya Upin bakalan membantu, tapi bagaimana ya? Upin pengen membantu kamu Visi, tapi wah, tolong Upin, Visi pengen pulang. Oke lah kalau begitu, Upin nanti minta tolong sama Pak Anton saja supaya Upin juga bisa anterin kamu ya. Oke, terima kasih. Wah, kita lihat di sini kita bisa setahu Upin di atas bengkel ini ada pesawat atau helikopter Pak Anton, teman-teman. Wah, kalian lihat. Wah, di atas bengkel ini ada, wah, kalian lihat di atas kan? Ada apa ya? Ada helikopter Pak Anton, teman-teman. Wah, Pak, tolong Upin, kamu harus mengantarkan Visi pulang. Wah, Visi pengen sekali pulang. Oke, kalau begitu nanti Upin antar kamu pakai helikopter saja ya, kita pulang. Iya, yang penting kita bisa pulang. Visi sudah rindu pulang, teman-teman, katanya. Wah, makanya kita anterin dia dulu pakai helikopter polisi punya Pak Anton. Nanti Upin minta pinjam helikopternya supaya bisa kita bawa pulang. Ayo, cepat. Kita naik dulu ke atas sini, teman-teman. Visi, kamu bisa naik nggak, Visi? Wah, Visi tidak bisa naik. Wah, tunggu sebentar. Upin turunkan helikopter ini dulu berarti. Upin harus menurunkan helikopter ini ke bawah, guys. Ayo kita naik. Wah, si Visi ternyata dia sudah ingin pulang, teman-teman. Kita soalnya sini sudah sebulan berada di luar kota dan Visi ingin sekali pulang, teman-teman. Jadi kita mau antarkan Visi pulang-pulang dulu, teman-teman. Ayo kita mendaratkan helikopternya di sini. Ayo Visi, kita naik dulu helikopter polisi ini. Wah, helikopter Pak Anton. Ayo, sini kamu. Visi, ke sini dulu Visi. Tunggu, Pin. Nah, sekarang kita bakalan pulang ya. Kamu harus berterima kasih kepada Pak Anton. Ini Pak Antonnya. Pak Anton, di sini Visi bakalan pulang. Upin bakalan antarkan Visi ke rumah. Oh, begitu ya. Tidak apa-apa kalau begitu, kamu antarkan saja. Tapi hati-hati kamu di jalan ya. Iya, tenang saja Pak Anton. Kamu jadi anak yang baik ternyata. Antarkan Visi pulang kalau begitu. Tapi hati-hati pesawatnya atau helikopternya rusak ya, hati-hati. Oke, siap-siap. Wah, kita dapat izin dari Pak Anton, teman-teman. Ayo, kita naik segera. Naik. Ayo, Visi, naik. Kita harus segera mengantarkan kamu pulang. Wah, Visi sudah nangis-nangis minta pulang, guys. Let's go, kita terbang dulu, teman-teman. Wah, kita bawa si Visi ini pulang kampung dulu, teman-teman. Wah, dia merepotkan sekali. Wah, dia menangis semalaman cuman untuk minta diantarkan pulang, teman-teman. Wah, si Visi ini. Ayo kita antarkan Visi. Ih, terima kasih Upin, kamu baik sekali. Ya dong, Upin memang baik. Wah, makanya kamu harus dengar-dengar apa kata Upin ya. Oke, Visi bakalan dengar semua kata-kata Upin. Oke, kamu pakai sabuk pengaman, jangan sampai kamu lupa ya. Oke, kita antarkan Visi ini pulang ke kampung halamannya, teman-teman. Wah, menggunakan helikopter polisi dong. Wah, keren sekali, kita antarkan si Visi pulang pakai helikopter, teman-teman. Ayo, let's go. Kita antarkan dia dulu. Cepat. Wah, kita lihat di bawah ada apa itu, teman-teman. Wah, sepertinya ramai sekali, teman-teman.
Wah, ada apa di bawah ya? Mungkin penasaran teman-teman. Ada apa itu di bawah, guys? Wah, ternyata tidak ada apa-apa, guys. Ayo kita lanjut jalan lagi, teman-teman. Kita sudah berada di desa ini. Kita bakalan kebut supaya sampai di rumah dengan cepat, teman-teman. Ayo, ayo. Si Visi soalnya dia sudah nangis-nangis minta tolong. Antarkan dia pulang, teman-teman. Wah, si Visi ini dahsyat. Ayo, guys. Visi sudah rindu. Mau pulang, mau ketemu bapak sama ibu di rumah. Soalnya, maaf Upin merepotkan kamu. Ya, tidak apa-apa. Kita kan bersahabat. Nah, sekarang kita sudah mau sampai ini. Wah, kamu cepat sekali, Upin. Kamu hebat sekali. Wah, kita sudah mau sampai di rumah ini, teman-teman. Upin hebat sekali kalau membawa helikopter, teman-teman. Mereka tidak tahu Upin jago sekali. Karena Upin sudah belajar sama Mick Jagger, teman-teman. Wah, dan juga Pak Anton sudah mengajarkan Upin bawa helikopter dengan cepat dan hati-hati. Ayo, ayo, ayo. Kita bakalan segera turun sebentar lagi, teman-teman. Wah, itu kampung halaman kita di bawah, teman-teman. Ayo, ayo, kita putarkan helikopter ini dulu, teman-teman. Kita mendaratkan helikopternya dulu, teman-teman. Ayo, ayo, kita mendaratkan helikopter ini di atas genteng atau di mana ya? Nah, di situ saja. Oke, oke, di tengah rumah saja, di muka rumah. Oke, kita berhasil turun, teman-teman. Wah, terima kasih Upin. Kamu baik sekali. Visi sudah sampai di rumah sekarang. Wah, senang sekali. Iya, kamu harus mengucapkan terima kasih juga sama Pak Anton nanti. Iya, iya. Wah, terima kasih Pak Anton. Oke, teman-teman. Jadi kali ini Upin sudah berhasil mengantarkan si Visi pulang. Ayo kamu pulang ke rumah dulu, Visi. Sini, sini. Kamu bisa ketemu emak sama bapak kau dulu. Oke? Oke, terima kasih Upin. Oke, teman-teman, jadi video Upin dan Ipin sampai sini dulu. Kita sudah berhasil mengantarkan Visi ini dengan menggunakan helikopter, teman-teman. Jadi nanti kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya ya. Dadah.